ada tiga hal. Kalau bisa kita jaga tiga hal, insya Allah hati kita akan selalu terbuka. Mata melihat bahaya mata ini. Semakin sering melihat dosa maksiat, semakin merapat pintu hati kita. Coba tanya berapa kali cuci mata sehari. Di TV, di majalah, di jalan, naik angkot umum, di depan kita, paha berbagai macam ukuran. Macam-macam, ini semua terganggu. Mungkin masih di Madinah terjaga, tidak ada yang kelihatan paha. Masih kita bisa jaga pandangan. Dan subhanallah, jangan anda merasa semakin di Madinah bisa menikmati ibadah, semakin mulia, justru semakin berat ujiannya, semakin banyak godaannya, dan semakin anda mampu bertahan dan istiqomah beribadah, anda akan menjadi lebih mulia daripada orang Madinah. Karena ibadah tidak sama di sisi Allah bagi orang yang mudah beribadah sama orang yang banyak godaannya untuk beribadah. Semuanya di sisi Allah tidak ada yang sia-sia. Makanya jaga pandangan. Yang kedua, jaga lisan. Bahaya ini. Gara-gara satu ucapan, di bangsa Arab terjadi perangan antara dua suku sampai 40 tahun gara-gara ucapan. 40 tahun perang gara-gara satu ucapan, satu kata. Hati-hati ucapannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Wallahi saya milih lebih baik banyak diam daripada bicara. Yang terakhir adalah telinga. Yang pertama yang mengunci hati, mata. Terus yang kedua, lidah. Yang ketiga, telinga. Jaga pendengaran kita. Banyak isu fitnah macam-macam yang kita dengar. Dari lingkungan, gosip, fitnah. Ada orang membawa berita yang membuat kita sakit hati. Tidak usah dengar. Tidak usah dengar. Orang mukmin bersikap, kalau berita yang mau didengar itu baik, lanjut. Kalau tidak baik, mohon bilang sama yang membawa berita, diam. Diam loh, saya tidak mau dengar. Saya tidak mau tahu. Mendengar berita, melihat berita, caci maki, urusan orang, itu dosa semua. Tidak usah peduli. Kita punya urusan sendiri. Dan selalu kita hidup dengan baik sangka. Walaupun anda melihat kawanmu yang suka di masjid, tiba-tiba masuk ke tempat maksiat, jangan anda su'uzan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin dia mencari kawannya, mungkin dia mencari anaknya, yang dia dengar anaknya ada di dalam, langsung, woi, ini biasa kan yang ceramah selama ini, kok ngapain dia masuk ke situ? Langsung kita pakai tafsir sendiri, disertai dengan godaan setan, bertambah fitnah. Begitu kita dengar berita huwak yang tidak ada asalnya dan tidak ada dasarnya, betul-betul, saya kemarin lihat dia masuk ke tempat maksiat, bertambah buruk kita. Bertambah beredar fitnah sana-sini, dan kita membawa dosanya sampai hari kiamat. Hati-hati jemaah sekalian. Makanya tutupi pandangannya. Hanya yang kita lihat tempat kebaikan, tempat masjid, majlis ta'lim, lihat Al-Quran. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membersihkan pandangan kita dari segala hal-hal yang tidak kesengajaan kita lihatnya. InsyaAllah terhapus dosanya gara-gara kita sering melihat. Makanya salah satu ulama berkata, kalau saya merasa hati mulai keras dan tertutup, saya berbanyak melihat Al-Quran. Berbanyak lihat Al-Quran. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.